Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velo Terlangkah dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini seperti judulnya, gue akan memberikan pilihan-pilihan velg untuk Honda HR-V. Nah, kali ini gue sudah mutusin, gue akan bikin rekomendasinya yang ada di Ring 18 nih. Nah, untuk Ring 18 sendiri, HR-V itu masih ganteng banget ya. Dan yang pasti dari look dia ganteng banget, dipakainya juga masih cukup nyaman, dipakai full muatan juga masih bisa nih. Nah, kira-kira velgnya apa aja? Langsung aja kita lihat rekomendasi velg-velg untuk HR-V Ring 18 dari HSR Wheel. Nah, untuk pilihan yang pertama, ya pasti gue akan langsung memberikan sesuatu yang mengarah ke sporty, yaitu ini adalah HSR Minas. Ya, ini dari dari modelnya sih udah sporty banget ya. Dia memiliki 6 palang yang dimana di setiap palangnya itu ada groove-groove di samping palang-palangnya ya, seperti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi modelnya ini juga sudah futuristik juga. Udah gitu dia palangnya ini masuk ke inner lips ya, jadi nggak yang sampai ke ujung. Nah, itu kalau tinggal balik lagi ke selera sih. Nah, untuk speknya sendiri, Mina sendiri dia ada di ring 18 dengan lebar 8 dengan offset 40 nih. Dia single PCD di 5x114 nih ya. Terus selanjutnya dari warnanya nih ya. Ini warnanya abu-abu metalik ya. Apa nih? Bukan. Grey ya. Warnanya grey, abu-abu nih yang pasti kalau bisa dibilang masuk ke mobil warna apa aja ya. Semua warna sebenarnya masuk nih. Mau pakai warna putih masuk, hitam masuk. Terus apalagi silver juga mesti masuk ya. Jadi tinggal balik lagi ke selera kalian seperti apa. Nah, untuk memenuhi selera itu kalian bisa langsung aja datang dan fitting langsung di seluruh official store HSR terdekat dari tempat kalian. Nah, untuk pilihan selanjutnya kita masih berada di aliran-aliran sport ini. Ini adalah HSR Rai S3 yang dimana spesifikasi ring 18, lebarnya 8 dengan offsetnya dia ada di 40. Nah, dia berbeda, dia ada di double PCD di 5100 dan 5114 nih tentunya, oke. Yang pertama kita lihat dari desainnya. Desainnya yang paling menonjol itu adalah dari bagian lipsnya ya. Teman-teman bisa lihat dia lipsnya itu kayak step lips. Ya, jadi kayak ada dua bagian, bagian step lipsnya. Terus ini bagus sih menurut gua. Terus yang kedua, bagian palangnya. Dia memiliki 6 palang yang dimana di setiap ujung-ujung palang ini ada groove. Di sini ada groove-nya ya. Tuh, ada kosong, ada bulatan bolong-bolong di sini nih. Ada groove-groove-nya. Terus dia palangnya itu nggak langsung ke ujung lips, jadi dia turun nongki ke bawah ke bagian inner lips-nya. Desainnya sporty banget sih. Jadi kalau desain-desain sporty itu rata-rata simple banget ya, kayak begini nih. Palang, face, lips, udah selesai. Selebihnya tinggal kalian coba di seluruh official store HSR ke terdekat dari kalian. Nah, selanjutnya ini gue kasih HSR Mid-01. Ini arahnya udah mulai ke arah-arah elegan ya. Ring 18, lebarnya 8, offsetnya 45. Modelnya elegan sekali ya, berakar-akar. Nah, yang uniknya itu adalah dari bagian warnanya. Base-nya itu dia sebenarnya ada warna hitam, tapi di beberapa bagian dari desainnya itu dikasih warna polis. Contohnya adalah di sini nih, di palangnya ini yang palang Y ini dikasih polis. Totalnya ada 5 palang dikasih polis. Sama di bagian semua lipsnya dikasih benar-benar polis. Ya, ini adalah desain original pertama dari HSR Wheel. Tentunya bisa bikin HR-V kalian jadi kelihatan lebih elegan ya. Kayaknya kalau dipakai di HR-V warna hitam tuh bakal match banget nih. Ya kan, mobilnya hitam, velgnya tuh ada hitam-hitamnya, tapi ada kesan dari polisnya juga. Nah, apalagi kalau misalnya di HR-V kalian tuh belum di-delet chrome ya. Jadi chrome-chrome-nya juga masih ada, jadi masih bersinergi dengan si model velgnya sendiri. Tinggal disesuaikan dengan ukuran bannya aja. Nah, selanjutnya kita masih berada di genre-genre elegan nih. Ini HSR Scoop dengan spesifikasi ring 18, lebar 8,5, offsetnya 45 nih. Oke, kita akan bahas dari desainnya dulu ya. Jadi yang pertama desain itu dia sebenarnya punya 5 palang. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi palangnya itu berbentuk huruf Y. Ya, teman-teman bisa lihat di sini berbentuk huruf Y. Nah, di bagian apa namanya? Lubang PCD-nya, di lubang bautnya itu dibikin kayak sirip ikan gitu ya. Kayak sirip ikan. Nah, terus ditaruh lubang di sini jadi proporsional banget.
Nah, walaupun dia bentuknya elegan, tapi dia tuh masih apa ya? Jadi bagian dalam dari velg itu masih bisa diperlihatkan secara jelas ya. Karena ini space-nya lumayan lega nih. Tuh ya, space-nya lumayan lega. Terus selanjutnya yang paling apa ya? Paling eksentrik itu adalah dari bagian warnanya. Ini dia tuh warnanya warna-warna bronze, tapi bronze-nya yang agak-agak terang sedikit. Nah, dipadu-padan dengan warna polis atau warna silver nih di bagian sini ya. Jadi di bagian lips-nya itu dia full silver. Sama di bagian face-nya ada satu palang yang dikasih warna silver ya. Nanti kalau jalan tuh kayak kipas angin. Kebayang nggak kayak kipas angin muter gitu. Nah, itulah ini HSR Scope ini juga bisa dibilang line up terbaru. Jadi ya terbatas juga. Kalau kalian mau bisa langsung datang aja ke seluruh official store HSR Wheel tentunya untuk fitting gratis dan cobain HSR Scope ini ke mobil kesayangan kalian. Nah, untuk yang terakhir di video kali ini, gue udah pilih ini adalah CK05, ring 18, lebarnya 8 dengan offset 45. Ya, desainnya tentunya dia apa ya, sporty. Sportinya tuh tapi lebih mengarah ke apa ya, ke rally look gitu ya. Kalau misalnya orang-orang lihat tuh kayak rally look ya. Jadi palangnya dia, nah jadi dia tuh kayak ada double lips. Lips yang di ujung sama yang di dalam ini tuh kayak dikasih jarak kurang lebih 2 cm. Nah, ya teman-teman bisa lihat ya. Jadi kayak benar-benar tampilan rally look-nya dapat. Udah gitu dia palang-palangnya juga enggak tipis gitu ya, tipis tapi tebel. Nah, gimana tuh? Karena dia secara tidak langsung ada dua step di sini ya. Jadi di bagian bawahnya itu dia lebih lebar palangnya, baru di bagian atasnya agak dibikin lebih kecil. Dibikin runcing sampai ke lips ujung. Nah, keunggulannya adalah ring 18 pakai CK05 ini adalah tampilan velgnya benar-benar kelihatan lebih besar. Karena dia palangnya benar-benar langsung sampai ke ujung lipsnya ya. Udah gitu warnanya warna bronze ini kalau teman-teman pegang ini dia kayak sandy bronze ya. Jadi ada agak tekstur kasarnya juga ya, manis lah kayaknya untuk di mobil warna putih ya. HR-V warna putih pakai ini kayak manis banget. Dan tentunya masih banyak lagi pilihan di seluruh official store HSR Wheel. Untuk wilayah Jakarta Selatan sekitarnya, kalian bisa datang ke Metro Rims, ini ada alamatnya di bawah sini. Kalian bisa fitting gratis, tentunya kalian bisa mendapatkan benefit gratis tambal ban, gratis nitrogen, dan gratis balancing setelah melakukan pembelian velg HSR Wheel di seluruh official store wheel tentunya. Oke, nah itu dia kira-kira velg apa lagi yang bisa gue kasih rekomendasi buat kalian. Boleh komentar di bawah. Gue Aldi Resno diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Selamat sore.